Diduga mengalami depresi, seorang suami di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, nekat membunuh dan memutilasi istrinya. Kasus ini terungkap atas laporan warga yang mendapat pengakuan pelaku atas perbuatan keji yang ia lakukan terhadap istrinya. Menurut ketua RT, warga merasa takut lantaran pelaku sempat berkeliling membawa senjata tajam. Ya setengah delapanan nah, nah, ya, mungkin. Setengah setelah ditawari itu, Pak RT gimana sih? Kan? ke saya mau nolongin, cuma saya takut karena si dia masih bawa senjata, mm -hmm. itu bawa pisau. Ya saya udah hubungin, saya langsung ditinggal, saya lari laporan ke polsek. Gitu. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan, meski akhirnya bisa dibawa ke Polres Ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Rencananya, pelaku juga akan menjalani pemeriksaan kejiwaan untuk mengetahui motif pembunuhan. Jenazah korban akan diotopsi di rumah sakit umum daerah Ciamis. Pelakunya diduga suami korban sendiri. Ada motif apa gitu kan? Ya untuk motifnya kita tentunya harus melakukan pendalaman lebih dahulu. Diamankan. Ya pelaku sudah diamankan di polsek dan sementara proses evakuasi ke polres. Apakah Jadi akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku? Nang? Ya pastinya kita akan lakukan. Barang bukti yang diamankan di lokasi kejadian, salah satunya pisau yang diduga dipakai untuk memutilasi korban. Selain itu ada juga alat lain yang diduga dipakai untuk membunuh korban. Dede Ibin, Kompas TV, Ciamis, Jawa Barat. Informasi terbaru, Saudara, kita akan langsung tanya. Ini hasil penyidikan sementara terhadap pelaku. Saat ini sudah bergabung bersama saya, ada Kapolres Ciamis, AKBP Akmal. Selamat pagi, Pak Akmal. Selamat pagi. Ya, dan nanti juga akan bergabung bersama kami psikolog forensik ada Mas Reza Indragiri. Tapi kita ke Kapolres Ciamis terlebih dahulu ke Pak Akmal. Pak Akmal, sebelum saya tanya hasil pemeriksaan terhadap pelaku, sebenarnya kronologisnya seperti apa sih Pak sampai ada suami yang tega untuk membunuh bahkan memutilasi istrinya sendiri? Baik, jadi sebelum kejadian, memang korban dan keluarganya sempat menyampaikan ke Puskesmas terdekat yaitu Puskesmas ranca terkait dengan perubahan perilaku dari suaminya atau si pelaku ini okay. jadi memang beberapa hari terakhir eh, kondisi kejiwaan dari pelaku ini memang ada perubahan yang signifikan gampang marah berubah-berubah dan sempat kabur dari rumah dan itulah yang menyebabkan istri pelaku atau si korban sendiri sempat melaporkan ke Puskesmas untuk ditindaklanjuti dan petugas Puskesmas sempat berkunjung ke rumah pelaku dan memberikan semacam obat penenang dan juga menyampaikan kepada keluarga pelaku dan bahkan istri korban untuk mengupdate perkembangan perilaku si pelaku ini tapi kemudian sampai kejadian tidak ada update dari pihak keluarga sampai kemarin ada terjadi pemudahan dan mutilasi oke okay. Bagaimana ceritanya ketika akhirnya polisi menangkap pelaku? Betulkah pada saat pembunuhan dan juga mutilasi ini terjadi pagi hari di jalan kampung? Dan seperti apa ceritanya Pak? Ya betul sesaat setelah melakukan pembunuhan dan mutilasi, pelaku ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dan saksi-saksi sempat berusaha untuk bunuh diri. Dan itu terkonfirmasi dengan ada beberapa luka di Tubuh pelaku sendiri, misalnya sayatan di lengan kiri, mm -hmm. kemudian ada luka tusukan di betis sebelah kanan belakang. Jadi, si pelaku ini memang berusaha juga untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian, pelaku bisa diamankan oleh petugas kami, anggota kami di lapangan, dibantu oleh masyarakat. Mm -hmm. Pak, ini uh, kabarnya juga pelaku setelah melakukan pembunuhan dan mutilasi istrinya. Pelaku berinisial T ini sempat juga uh, ingin menjual daging istrinya kepada tetangga. Betulkah demikian? Berdasarkan informasi dari masyarakat uh, seperti itu yang berkembang, tapi tentu kami akan melakukan pendalaman untuk hal tersebut. Dan memang ada tiga titik TKP yang berdasarkan hasil olah TKP, di mana TKP pertama tempat terjadinya pembunuhan, kemudian di TKP kedua itu potongan badan uh, oleh pelaku dibawa pertama di depan rumah warga kurang lebih 100 meter dari rumah tersangka kemudian di depan pos kurang lebih 200 meter dari TKP awal. Jadi memang potongan-potongan badan ini sempat disebar di 3 TKP kemudian dikumpulkan kembali oleh pelaku di depan rumah salah satu warga yang tadi berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah pelaku. Saat ini pelaku telah ditahan oleh uh, polisi. Pemeriksannya sejauh mana Pak sampai hari ini? Kami sudah melakukan uh, pemeriksaan dan interogasi awal tapi karena kondisi kejiwaan masih belum stabil, jadi pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan sementara kami hentikan sambil memantau kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Okay. Dan sudah terjadwal untuk hari Senin kami akan uh, apa namanya dengan dokter jiwa untuk mengevaluasi kejiwaan dari pelaku ini. Oke, okay, hari Senin nantinya sudah dijadwalkan untuk pelaku bisa berkomunikasi dengan dokter jiwa. Lalu bagaimana pada saat diminta keterangan pelaku betulkah kabarnya pelaku juga sempat kerap kali beristighfar, terus juga pernyataannya kerap kali berubah-ubah. Seperti apa pak pada saat pemeriksaan? Ya betul. Jadi kadang eh, bisa menceritakan kronologi awal kejadian, kemudian tidak nyambung lagi dan karena teriak-teriak pada proses kami menginterogasi dan mengambil keterangan semalam kami hentikan dulu karena kondisi kejiwaan pelaku yang masih labil dan kami kembalikan ke tahanan. Selain pelaku, saksi siapa saja Pak yang sudah diperiksa polisi dan bagaimana hasilnya? Sementara, ya sementara pendalaman ke keluarga sendiri sudah ada yang kami periksa juga warga setempat sudah diambil keterangannya keterangan awal di Polsek Ranca dan petugas dari Puskesmas juga kami sudah ambil keterangan singkat keterangan awal dan juga disampaikan beberapa saksi lain yang mengkonfirmasi kejadian tersebut. Iya, berbicara soal kejadian Pak Akmal, diinformasikan bahwa si pelaku ini tadi, Pak Akmal juga menyampaikan, diduga mengalami kejiwaan karena memang sudah berkonsultasi ke pihak puskesmas. Begitu, dan beberapa waktu lalu, warga juga. Uh, tidak percaya bahwa memang si pelaku ini mengalami gangguan ketika memang itu uh, dinyatakan begitu. Si pelaku ini sempat menitipkan anaknya yang usianya uh, sedang bersekolah di SMA kepada tetangga karena stres dan sebagainya, betulkan -betul demikian dan seperti apa pemeriksaannya Pak soal hal tersebut? Ya untuk menitipkan anak tentu ini kami akan konfirmasi kembali kepada saksi-saksi ataupun tetangga pelaku. Tapi yang jelas, bahwa beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Senin atau Selasa, pihak puskesmas berkunjung ke rumah pelaku ini karena laporan dari istri dan keluarganya bahwa terjadi perubahan perilaku secara signifikan dari pelaku. Jadi, memang sempat dilakukan pemantauan dan diberikan obat semacam obat penenang. Jadi seminggu sebelum pembunuhan ini terjadi, pihak puskesmas sudah datang dan keluar istri dan juga keluarga korban sempat uh, lapor ke puskesmas begitu untuk bisalah dicek ini suami saya. Kenapa uh, terjadi perubahan perilaku begitu ya pak ya? Ya betul. Hmm. Oke berjalan waktu satu minggu pembunuhan dan juga uh, pembunuhan dan juga mutilasi uh, dilakukan oleh pelaku. Nah uh, hmm. kalau misal diperiksa dari pihak puskesmas sendiri sudah ada kah, pak informasinya pak? Ya dari kemarin kami sempat berbicara langsung dengan petugas Puskesmas yang berkunjung jadi pada saat didatangi di rumahnya pelaku ini menyampaikan ke petugas bahwa saya dalam kondisi baik-baik saja tapi itu berbeda dengan pada saat petugas Puskesmas berkomunikasi langsung dengan istri atau korban ini dengan keluarganya yang lain bahwa mereka menyampaikan ada perubahan-perubahan perilaku secara Oke. signifikan gampang marah, hmm. temperamental dan bahkan pernah kabur dari rumah Oke, okay. nah untuk membahas lebih lanjutnya terkait dengan kondisi kejiwaan dan juga mungkin seperti apa sih sebenarnya uh, sosok uh, orang yang tega untuk membunuh dan juga memutilasi orang terkasihnya sendiri yakni istrinya sendiri. Kita juga akan berdialog dengan Mas Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat pagi Mas Reza, terima kasih sudah bergabung bersama Sapa Indonesia Air Pekan. Mas Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza, ini tadi Pak Akma menyampaikan bahwa satu minggu sebelum terjadi pembunuhan dan juga uh, mutilasi pelaku berinisial T ini uh, telah diperiksa oleh pihak Puskesmas. Menurut uh, pelaku kepada petugas Puskesmas bahwa dirinya baik-baik saja, tapi menurut istri dan juga keluarga terjadi perubahan perilaku. Memang seperti apa sih perilaku yang memang mungkin ketika memang uh, terjadi perubahan perilaku dan juga gangguan mental dialami oleh seseorang? Mari kita pahami masalah ini bukan sebagai masalah klinis semata. Mm -hmm. Tapi ini masalah forensik, artinya kita tidak semestinya berfokus hanya tentang bagaimana menyembuhkan seorang uh, manusia yang dianggap memiliki gangguan jiwa. Tidak, karena ini kita berada di ranah forensik, maka menurut saya kita harus berpikir tentang bagaimana agar orang ini tetap bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, yeah. bahwa yang bersangkutan nanti anggap saja dinilai memiliki gangguan jiwa tertentu. Ya, silakan. Berarti konsekuensinya boleh jadi butuh rehabilitasi. Tapi saya sungguh-sungguh berharap bahwa seluruh pihak tidak buru-buru berpikir tentang menyembuhkan. Tapi bagaimana membawa orang ini ke ranah hukum? Itu poin paling mendasar yang perlu saya garis bawahi. Ya. Nah, yang kedua, pandangan dari individu yang bersangkutan memang perlu disimak. Penilaian dari lingkungan sekitar, dari keluarga, dari teman juga perlu didengar. Tapi pada akhirnya, untuk memastikan apa gerangan yang dialami oleh orang ini memang membutuhkan keterlibatan profesional. Nah, praktis, karena saya tidak pernah berjem be bertemu dengan orang ini, apalagi melakukan pemeriksaan, maka saya tidak tahu sesungguhnya apa yang sedang dia derita. Bahwa ada tetangga yang menyebut orang ini pernah atau sedang mengalami depresi, mari kita pahami bahwa penggunaan kata depresi itu keluar dari mulut seorang awam yang tidak. belum tentu tepat adanya. Jadi talenta tak bukan satu-satunya jalan adalah memastikan orang ini diperiksa oleh profesional untuk kemudian dipertimbangkan kemungkinan membawa dia ke ranah hukum. Ya, Mas Reza dijadwalkan hari Senin nanti uh, Polres Cimahi juga akan berkomunikasi dan menghadirkan Dr. Dio untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku begitu. Nah, sebenarnya apa sih yang uh, bisa melatar belakangi seseorang ini uh, membunuh orang terkasihnya, Mas Reza? Kalau kita berasumsi bahwa pelaku pembunuhan adalah orang yang waras, maka perbincangan tentang motif memang relevan. Dan saban kali kita bicara tentang aksi kejahatan, motif sesungguhnya hanya dua utamanya. Pertama, motif emosional. Ada perasaan marah, sakit hati, dendam, cemburu, atau perasaan-perasaan negatif lainnya yang memang ingin diluapkan, yang memang ingin diredakan oleh pelaku dengan cara menyakiti target. Itu motif emosional. Yang kedua adalah motif instrumental. Tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati seseorang melakukan aksi kejahatan untuk memperoleh manfaat tertentu, uang, popularitas, menutupi kejahatan yang lain, ataupun tujuan-tujuan instrumental lainnya yang sekali lagi hanya bisa dia peroleh dengan melakukan aksi kejahatan tertentu. Tapi perbincangan tentang motif ini sekali lagi hanya relevan kalau kita berhadapan dengan seorang pelaku yang kita anggap waras atau normal, ya. tapi sebaliknya. Kalau kita berhadapan dengan individu yang melakukan tindak pidana dan kita anggap dia tidak normal dalam pengertian kejiwaan, maka saya sudah perbincangan tentang motif tidak lagi relevan, karena jangankan kita, yang bersangkutan pun tidak bisa menjelaskan apa sesungguhnya sebab musabab dia melakukan aksi kejahatan tersebut. Hmm. Tapi yang juga saya nggak habis pikir, Mas Reza, ini saya sebagai orang awam begitu melihat ini, bahkan setelah membunuh dan memutilasi istrinya sendiri, Mas Reza, sang suami atau pelaku ini. Uh, sempat menjajakan potongan tubuh sang istri begitu kepada tetangga dan uh, polisi juga melakukan oleh TKP bahwa potongan tubuh ini uh, berada di tiga tempat. Jadi saya katakan kita ingin memperbincangkan orang ini sebagai orang yang waras atau tidak waras tentu membutuhkan perlibatan profesional. Tapi ya. karena yang bersangkutan sudah melakukan tindakan pidana maka sah, sah sudah semestinya bukan kacamata klinis yang kita kedepankan tetapi kacamata forensik yang kita dahulukan. Okay. Bagaimana? Melihat peluang, orang ini bisa dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Tidak tergesa-gesa berpikir tentang bagaimana menyembuhkan orang ini. Katakanlah, mm -hmm. dia setelah diperiksa mengklaim sehat-sehat saja. Ini kebalikan koruptor. Yeah. Kalau koruptor acap kali melakukan malingering, alias pura-pura sakit. Boleh jadi orang ini sedang memperagakan dissimulation, yaitu pura-pura sehat. Kemungkinan malingering atau pura-pura sakit, kemungkinan dissimulation atau pura-pura sehat adalah sebuah fenomena yang sangat lazim berlangsung di ranah forensik. Mm -hmm. Ketika orang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka dia akan mengandalkan siasat atau strategi sedemikian rupa, termasuk rekayasa psikologis, untuk mengelabui hukum, untuk mendapatkan peringanan, bahkan mungkin pembebasan dari sanksi pidana. Ya, jadi uh, saya langsung perlu ada data, data saintifik begitu ya? Dan polisi juga hari Senin baru uh, akan melakukan komunikasi terhadap dokter jiwa. Nah... Ketika bukti-bukti uh, apa saja, saya mau tanya sama Pak Akmal. Ini bukti-bukti apa saja, Pak? yang memang uh, sudah dikumpulkan polisi terkait dengan pembunuhan yang terjadi antara suami kepada istrinya, Pak Akmal. Ya, <tuh> baik berdasarkan hasil oleh TKP kemarin, jadi kami temukan potongan kayu di TKP pertama dan itu terkonfirmasi di interogasi awal bahwa pelaku ini sebelum melakukan mutilasi melakukan kekerasan ke istrinya dengan memukul kepala bagian belakang dan depan dan itu terkonfirmasi pada saat kami melakukan oleh TKP kayu ditemukan di TKP awal dan uh, pada saat itulah setelah kemungkinan korban meninggal dunia baru dilakukan motif uh, mutilasi di TKP pertama kemudian potongan jasadnya dibawa ke TKP kedua dan ketiga dan kembali dikumpulkan di depan rumah warga yang tadi jaraknya kurang lebih 100 meter dari rumah pelaku ya jadi barang bukti yang kita sudah temukan pastinya eh, barang bukti yang digunakan pisau untuk melakukan mutilasi potongan kayu dan beberapa barang dari korban yang ditemukan di TKP sendiri ya jadi ini PR nya uh, pihak kepolisian begitu ya pak untuk bisa membuktikan bahwa memang ini uh, terjadi tindak uh, pidana begitu Akmal, ya betul sama yang disampaikan tadi Pak Reza bahwa kami akan sangat berhati-hati uh, memperlakukan pelaku ini. Jadi kami juga pelan-pelan untuk melakukan interogasi awal dan ada beberapa keterangan penting yang kami sudah dapatkan dan memang belum utuh karena masih labilnya uh, si pelaku ini dan tentunya hari Senin kami akan coba uh, melakukan Pemeriksaan kejiwaan oleh dokter dan tentunya semua ini akan nanti kami rumuskan kira-kira kesimpulan akhirnya bagaimana dan ini pasti akan kami berhati-hati. Ya, Mas Reza, ini uh, polisi akan terus berkomunikasi dan juga berhati-hati ketika memang uh, melakukan pemeriksaan terhadap uh, peristiwa ini. Uh, sebenarnya trigger apa sih, uh, Mas Reza, yang bisa membuat seseorang itu tega uh, menganiaya, membunuh bahkan memutilasi keluarga sendiri? Ya lagi perbincangan tentang itu, pertanyaan itu hanya relevan kalau kita berhadapan dengan orang yang kita asumsikan waras ya. ya. Kalau tidak waras, tidak ada gunanya kita berbincang tentang hal itu. Betul. Jadi, ada sekian banyak mazhab di dalam psikologi. Salah satu mazhab adalah psikoanalisis. Psikoanalisis ketika berbicara tentang sebab munculnya perilaku, termasuk perilaku kejam, perilaku biadab, dan sejenisnya, maka ada tiga lapis perilaku yang harus dianalisis, harus dikaji. Ya. Pertama adalah faktor traumatik kira-kira apa gerangan pada masa lalu pengalaman tidak menyenangkan yang sangat hebat yang pernah dialami oleh pelaku mm -hmm. dan cukup hanya faktor traumatis karena faktanya semua orang boleh jadi mengalami trauma tapi tidak serta merta semua orang melakukan pidana berarti harus ada tinjauan kedua yaitu faktor pengkondisian apa gerangan situasi seperti apa yang berulang kali dialami oleh si pelaku sehingga pengalaman traumatisnya makin lama makin kuat guncangan psikisnya makin lama makin dahsyat faktor pengkondisian ini juga perlu digali. Nah, yang ketiga, faktor pemicu. Faktor pemicu itu apa? bisa banyak. Entah itu sakit hati, entah terprovokasi, atau apapun. Alhasil, sesungguhnya memang tidak cukup bagi kita.